Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Jalan Bendungan Serayu, Rawalo, jurusan Purwokerto. Dan pada kesempatan ini, saya mau mereview sebuah rumah makan yang sedang viral nih. Sebuah rumah makan yang berada di pinggir jalan raya dengan latar belakang Sungai Serayu ini menyediakan menu khusus ikan air tawar yang berasal dari Sungai Serayu. Konon rumah makan yang nampaknya sederhana ini jadi pelanggan dan tujuan destinasi wisata kuliner dari beberapa kota di luar Banyumas. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas. Ini saya masuk di warung PMPS ya, Bu, ya. Betul, ini Mas. Ini alamat tepatnya di mana, Bu? Alamatnya Tambang Negara. Kecamatannya Rawalo. Kecamatan Rawalo ya, Bu. Kabupatennya Banyumas. Kabupaten Banyumas ya, Bu, ya. Betul. Wah, ini tepat di depan pinggir jalan raya ya, Bu, ya. Sangat strategis. Ini buka warung tiap jam berapa sampai jam berapa, Bu? Insya Allah biasanya kalau nggak ada halangannya jam 8 sampai jam 11 malam. Jam 8 sampai jam 11 malam ya, Bu, ya. Iya. Oh, iya, Bu. Menu utama di sini apa, Bu? Ikan tawar. Ikan dari tawar Serayu semuanya. Oh, ini ikan dari tawar dari gede sampai kecil. Yang ada yang dari kolam semuanya. Tawar iya. Kadang juga ada itu apa? Lobster juga dari air tawar. Menyediakan beberapa menu masakan ikan tawar. Dari ikan sambal pecak sampai sop ikan patin dengan rasa yang memanjakan lidah ini membuat para pelanggan datang kembali ke warung ini. Bahkan pelanggan yang datang dari semua golongan sampai pejabat singgah di warung ini. Jadi menu utama ya. Ini semuanya dari ikan air tawar ya, Bu, ya. Oh, iya. Kalau sayurnya sayur desoso. Sayur deso. Jadi makanan apa, khas deso ya. Iya, daun kencur, daun apa osek nangka, pepaya, muda. Oh, gitu ya, Bu. Ini. Terus ini, Bu. Suka lalapannya ini mungkin jarang di tempat lain namanya sintro. Oh, ini lalapannya ya, Bu, ya. Iya, favoritnya warung ini petai rebus. Ada petai juga, petai rebus ya, Bu, ya. Alhamdulillah, intinya enggak ada yang Ada. Sayurnya ada sayur bening, sayur katu tiap hari. Sayur katu. Iya, itu sayur bumbunya kencur, bawang merah, bawang putih. Ini sebagai ciri khas warung di sini ya, Bu, ya. Tidak pernah pasti ada setiap pasti harinya, ya. Selamat siang, Mas. Ya. Dari mana ini, Mas? Dari Cilacap. Dari Cilacap, Mas. Jauh ya? Lumayan. Ini ngomong-ngomong sering ke warung ini apa, Mas? Baru pertama ini dari rekomendasi teman. Oh, ini baru pertama kali ya, Mas, ya? Rekomendasi dari teman. Iya. Yang istimewa apa, Mas, di sini, Mas? Ikan air tawarnya, Mas. Ikan air tawar. Oh, iya. Terus ngomong-ngomong setelah merasakan gimana rasanya, Mas? Enak. Oke. Kapan-kapan mau coba. Oh, ketagihan nih, Mas. Iya. Oke. Itu pecaknya, Mas. Oh. Ya, ini pecak nila. Ini lumayan banyak ya, Bu. Alhamdulillah. Ini tiap hari kayak gini apa? Tiap hari ya? Tidak ada hari Senin dan Selasa Minggu semuanya, Mak. Iya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Ini, Bu, ngomong-ngomong ini yang
punya ini Bu siapa Bu? Yang punya Ibu Aris. Ibu Aris? Iya. Ibu apa Aris ibu sendiri? Saya bukan, saya adiknya. Ah. Saya adiknya Ibu Aris. Yang Ibu Aris itu. Ada di dalam ya? Iya. Oh, iya Bu. Ah iya. Insya Allah tempat strategis, tempat parkir lumayan luas. Iya. Mungkin harga. Harga merakyat ya Bu ya? Insya Allah merakyat bersahabat. Oh, iya. Teman-teman, ini adalah salah satu menu andalan ikan air tawar yang ada di rumah makan PMPS ini. Dan yang bikin ketagihan teman-teman, ini ada menu sop ikan batseman. Rasanya segar dan maknyus. Banyak pelanggan-pelanggan dari mana? Alhamdulillah ya, dari Purbalingga, dari Jawa Barat, dari... Ya dari mana jasmin saya? Oh, kalau nggak salah tadi saya lihat itu Ibu Bupati apa ya? Ibu Wakil Bupati. Oh, Ibu Wakil Bupati. Ya, wah, luar biasa. Ibu Bupatinya juga sering-sering kesini. Oh, Bapak gitu. Husainya sering, Wakilnya juga sering. Oh. Terlalu makan pecak sama sop ikan batseman. Senengnya ikan pecak sama batseman ya, dia ya Bu ya? Ya, yang pasti kesini tuh makanya daharnya itu sop. Gitu ya Bu ya. Ikan batseman itu kalau lagi enggak ada terpaksa patin. Patin serayu. Patin serayu ya. Jadi ikan-ikan yang disajikan di sini ikan air tawar dari ya, Sungai Serayu ya Bu ya. Iya. Kalau bukan dari serayu kita enggak menerima. Nah, teman-teman yang belum tahu ikan batseman itu apa? Ikan batseman adalah ikan patin endemik yang ada di Sungai Serayu ini. Puncak keramaian biasanya di hari apa Bu? Weekend, yang hari pasti, libur? Ya, weekend ah. Itu pasti. Cuman insya Allah kalau hari-hari biasa ya dari pegawai, guru-guru semua. Justru kalau nggak hari weekend. Oh itu Bu. Iya. Ya. Ini Bu, mungkin ada promosi Bu. Ini Ibu masuk di channel HBO channel Bu. Ya. Nah, itu Bu. Mungkin ada promosi nih Bu buat para netizen di ini di channel ya. HBO ini Bu. Silakan di sini Bu. Ini mungkin kalau mau weekend bisa nanti habis makan atau sebelum makan bisa ada di sebelah utara ada wisata Serayu. Di sebelah kiri sana ada Mewa itu buat bisa buat foto-foto. Itu kayaknya mana baru ya Bu? Iya betul. Oh iya. Seberangnya lagi tuh kan ada memang ada bendungan Serayunya. Iya Bu. Ya, jadi di sini nggak hanya makan di sini, bisa nanti refreshing kalau mau nginep di hotel juga ada. Oh itu ya Bu. Warung PMPS yang berada di Jalan Bendung Gerak Serayu Rawalo ini rasanya tak boleh dilewati begitu saja. Rasanya yang enak dengan menu khusus ikan air tawar Sungai Serayu dan sayur lalap khas deso menjadikan daya tarik tersendiri untuk disinggahinya. Saya dengar ini warung PMPS nih yang lagi viral Bu. Warung yang katanya menyediakan segala ikan tawar dari Sungai Serayu ya Bu ya. Betul. Oke, selamat Bu. Semoga sukses selalu ya Bu. Amin. Terima kasih. Selamat pada mampir monggo. Oke Bu. Nanti kalau mau disajikan
caranya gitu. Nanti kita kasih tahu ayamnya ayam kampung. Nah, nih teman-teman, kita bisa saksikan menu-menu ikan tawar yang disajikan dari langsung dari Sungai Serayu ya, Bu ya. Iya, betul. Tuh. Kita kasih nasi goreng. Oke, ini kita masuk di warung yang lagi viral pekan ini. Dari mana ini ngomong-ngomong mas? Asalnya dari Medan, tinggal di Bekasi. Oh, asalnya dari Medan, cuman tinggalnya di Bekasi ya mas ya? Betul. Ini udah kemana aja nih selama di sini? Di Banyumas. Ada saudara di Rewalo sini. Ah? Cuman udah keliling-keliling Batu Raden. Ah? Purbalingga, Jogja. Ah? Ya, mau mampir di sini. Si lagi makan aneka ikan kali. Oh, ini mas ngomong-ngomong bisa mampir ke warung ini, ada yang istimewa mungkin mas? Bisa ikan jauh-jauh kali, dari Medan sampai ke sini. Macam-macam khas. Jadi khas. Tidak ada rasanya ya, luar biasa lah, bisa di lidah berbagai suku. Oh, Jawa okay, apa? Iya mas. Sama gitu. Lagi viral nih mas. Warung yang menyediakan aneka makanan ikan tawar dari Sungai Serayu, mas. Sambalnya, top. Sambalnya luar biasa ya, mas ya. Tehnya. Dari Medan. Ya, silakan, mas. Mudah-mudahan channelnya bisa lebih bermanfaat, bisa mengembangkan informasi yang buat masyarakat-masyarakat yang lain supaya mempermudah saudara-saudara mencari makanan khas-khas kali dan terutama. Khususnya yang di sini mudah-mudahan sukses selalu buat kita. Oke. Nah ini teman-teman, ini salah satu subscriber paling jauh nih dari Medan datang ke channel HRWO. Makasih mas. Oke, Horas. Horas, asyik buat punya. Oke. Nah teman-teman, inilah akhir review saya di rumah makan PMPS milik Ibu Aris yang berada di Jalan Bendung Gerak Serayu Rawalo, Banyumas kali ini. Buat teman-teman yang suka akan makanan khas deso dengan ciri khas segala ikan air tawar Sungai Serayu, yang tentunya akan memanjakan lidah kita nih. Semoga bisa menjadikan inspirasi teman-teman yang sedang menentukan destinasi tujuan wisata kuliner di daerah Banyumas, Purwokerto kali ini. Terima kasih.